Orderan makanan itu saya antar dari toko kue ke rumah pelanggan. Dan apa? Jalannya itu mirip-mirip. Jadi bikin saya bingung gitu. Halo, Bang. Ya, halo. Iya, Bang. Itu makanannya saya yang pesan. Pastiin paketnya nyampe ke suami saya, Bang, ya. Dia lagi ada di rumah kok. Oke, baik, Mbak. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Permisi. Permisi, ada paket makanan. Permisi. Buat Pak Rena, ada paket makanan. Yah, kok gak ada siapa-siapa sih? Pak Rena, ada paket makanan. Halo, Bang. Ya, halo, Mbak. Bang, rumahnya itu warna putih, pagarnya warna hitam. Jangan lupa tuh. Iya, bener kok, Mbak, ini. Ada motornya juga di teras. Nah, pasti dia ada di rumah tuh, Bang. Udah, Abang tinggal masuk aja, ketok-ketok pintunya. Suami saya lagi di belakang tuh, Bang, biasanya. Gak apa-apa nih, Mbak. Takutnya nanti saya dikira maling loh, Mbak. Udah, masuk aja, Bang. Kagak ngapa-ngapa. Nah, ntar kalau paketnya udah diterima sama suami saya, jangan lupa dipotoin ya. Kita kirim lagi ke saya tuh fotonya. Oh, ya udah kalau begitu, Pak. Siap, Pak. Bang. Permisi. Pak Rona. Permisi. Ya, Mas, ada Bang ya, Mas? Ini, Mbak, ada paket makanan dari Ibu Wulan, katanya selamat ulang tahun buat Pak Renal. Hah, Wulan. Makanan. Wulan siapa ya? Bentar ya, Mas. Mas. Mas! Ronald! Mas! Sayang. Ini ada paket makanan nih. Wulan siapa? Apa kamu pernah bawa cewek lain ke rumah ini ya? Kok bisa-bisa tuh cewek ngirimin paket makanan ke rumah kita? Wulan siapa? Aku nggak kenal. Siapa Wulan? Oh, bohong! Kamu selingkuh! Ya. Siapa Wulan, ha? Wulan tuh siapa? Jangan kamu pernah bawa perempuan lain ke sini ya? Aku nggak tahu siapa Wulan, Ma. Aku nggak tahu. Kirim dulu aja deh fotonya ke Pak Wulan. Udah diterima nih paketnya. Kok cewek sih yang nerima paketnya? Ya lo, Mbak. Kok yang terima paket ulang tahunnya cewek sih, bukannya suami saya? Iya sih, Mbak. Tadi yang nerima cewek, bukan Pak Renal. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur sih di situ. Karena itu masalah rumah tangga orang lain, kan? Jadi saya hati-hati buat jawabnya. Kalau emang beneran selingkuh, kan bukan masalah saya. Situ. Tadi di yang dipanggil-panggil sama Mbak tadi. Yaudah, ntar saya telepon lagi, Bang. Saya mau telepon suami saya dulu, bentar. Halo? Mas, aku baru aja dapet foto dari ojol. Aku ngirimin paket tadi ulang tahun buat kamu. Tapi kok malah yang terima cewek sih? Paket? Gak ada. Bagi perempuan. Aku dari tadi cara sendirian. Gak ada ojol. Aku lagi nyiramin tanaman. Gak ada paket sama sekali. Wah, masa sih? Tapi kata abang ojol yang nerima cewek. Beneran gak ada paket. Nih, aku di rumah sendirian kok.
cuma ada tanaman sama aku doang sini tuh. Udah, bentar deh. Ntar aku telepon lagi. Belakang ngirimin tanaman, kagak ada yang ngirimin paket. Ya udah, nanti saya cek lagi ya, Mbak. Jadi kerjaan deh semuanya, ngecek ulang lagi. Terus pas waktu saya nerima nelpon, mereka lagi berantem hebat. Saya mau tanya kan bingung juga. Yah, salah lagi. Kamu pergi dari sini, aku gak mau lihat muka kamu lagi, kamu. Aku gak mau lagi tinggal sama orang peselingkuh kayak kamu. Gak ada, Kak, gak ada lagi yang harus dijelasin. Kamu tuh peselingkuh. Udah, gak ada lagi. Apalagi pas datang sini. Ada apa sih, Mas? Apakah ini benar rumahnya Pak Renal? Hah? Ini rumahnya Pak Renal, Mas. Renal, Mbak. R-E-N-A-L-D. Renal. Mas, di sini rumahnya Pak Ronald. R-O-N-A-L. Nggak pakai D, Mas. Udah. Kamu selingkuh ya, Pak? Selingkuh. Dengar dulu, aku selingkuh, enggak. Mas, coba lihat deh alamatnya deh. Ini alamat Jalan Beta nomor 8. Aduh, gimana sih, Mas? Ini jalan peta nomor 8A. Tuh, Mas bisa lihat sendiri itu nomor 8A. Aduh, gimana sih, Mas? Ya ampun, saya salah alamat lagi. Mohon maaf ya, Mbak. Boleh saya minta paketnya kembali? Lain kali kalau ngirim paket itu dilihat dulu alamatnya biar saya tuh nggak salah paham sama suami saya. Gimana sih, Mas? Mas itu udah membuat saya dimaki-maki istri saya loh, Mas. Sampai saya mau diusir dari rumah saya sendiri loh, Mas. Aduh, gimana sih, Mas? Ya udah, saya minta maaf ya, Pak, Bu. Aduh. Telah mengecewakan keluarga kalian. Silahkan dilanjutkan. Aduh, udah sana. Mas, maafin aku ya. Tadi aku tuh lagi emosi aja. Maaf ya, aku jadi bikin kamu kayak gini deh. Mungkin kamu marah ya sama aku ya? Iya, aku minta maaf ya. Ma, Mama udah nuduh aku selingkuh. Mama udah ngusir dari rumah aku sendiri loh, Ma. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku minta kompensasi ganti rugi. Ganti rugi? Maksudnya apa? Yaudah, kamu mau apa? Biar kamu maafin aku harus kayak gimana? Sebenarnya tadi aku lihat iklan di sosmed sih. Terus? Aku lihat iklan di sosmed ada yang jual motor trail bagus banget. Kamu beli motor lagi? Oh, enggak. Kan baru rencana, Ma. Ma, baru rencana. Permisi, Mas. Selamat ulang tahun, Mas. Ini ada paketan makanan dari bawah bulan. Oh, iya. Terima kasih. Tadi nyasar ya? Iya lagi. Tadi saya nyasar ke jalan Beta nomor 8A, Mas. Oh, iya. Iya. Yeah. Mas sendiri dengan Pak Renal asli, kan? Iya, betul. Saya Renal, Pak. Iya, alhamdulillah. Iya. Wah, ini baulah, Mas. Oh, iya. Saya angkat dulu ya. Iya, silakan. Iya, halo, Mbak. Halo, makasih banyak ya, Bang. Oh, iya, sama-sama, Mbak. Ini, Bang, saya minta tolong dong. Tolong nyanyiin selamat ulang tahun buat suami saya, Bang. Hah, nyanyi? Beneran, Mbak? Iya, beneran. Tapi, sekalian video call-nya, saya pengen lihat. Ya udah sih Mbak. Ya udah oke. Disuruh videoin katanya, Mas.
Ya udah pindahin itu aja. Happy birthday to you. Udah Mas, apa-apaan sih ini Mas? Happy birthday Mas, udah. Udah. Ini dari Mbak Mulan katanya. Disuruh video ya. Ya udah, enggak usah begini. Ini malu saya juga lihat tuh. Lihat banyak orang tuh. Enak kayaknya malu-malu udah. Mungkin itu cerita dari saya. Buat teman-teman ojol, jangan ragu untuk mengecek alamat kalian dan tetap tenang, semangat. Hei, nama Hong. Hei. Hei. Wah, wow. Wow.